Baik, kita mulakan dengan perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022. Kontinjen negara cemerlang meraih kilauan emas kedua yang dijelmakan atlet ekuestrian negara Muhammad Kabil Amba Muhammad Fatil dalam acara individu Dress Age semalam. Beliau turut mencipta sejarah menjadi ekuestrian pertama Malaysia memenangi pingat emas di Sukan Asia. Beraksi di pusat ekuestrian Tonglu, Kabil bersama kudanya Rosen Stolz berjaya mencuri hati juri dengan persembahan memukau meraih mata tertinggi 75.780% mengatasi 14 atlet lain. Atlet berpengalaman negara itu berjaya menewaskan juara bertahan dari Hong Kong, Jacqueline Siu yang meraih perak sementara gangsa menjadi milik atlet dari India. Kejayaan ini sekaligus memperbaiki pencapaian 2018 di Jakarta yang meraih perak dan dua gangsa pada 2010 di Guangzhou.